So walaupun tadi ada sikit masalah teknikal kan. Okey, sebab tajuk kita hari ni sangat menarik kan Farah. Betul. Kita tak pernah buat lagi tajuk ni sebenarnya. Ha. Okey, so petang ni kita akan cerita pasal tahik mata. Bagaimana terjadinya tahik mata? Okey, kau rasa tahik mata ni normal ke kalau jadi? Kalau ada. Ha, normal tak Farah? Pagi-pagi mesti nampak dulu tahi mata. Kalau tengok cermin, buka pernah, buka pernah terfikir tak tahi mata tu dia bau mudarat tak? Tak pernah. Tak pernah. Tak pernah terfikir. Okey. So tak apa, hari ni kita akan cerita santai-santai pasal tahi mata, okey? So, tahi mata ni dia sebenarnya ada fungsi dia kan. Ha. Bukan orang kata Allah ni dia ciptakan tahi mata ni bukan sahaja lah Farah. Kan? Okay, sebenarnya tahi mata ni macam mana boleh berlaku kan? Okay, selalunya kita akan nampak tahi mata bila kita baru bangun tidur, betul? Betul. Tahi mata ni dia boleh berlaku okay, sebab bila malam kan kita mata kita akan tutup lah kan. Kelopak mata kita tutup mata kita, betul tak? Okay, kita tak berkelip, betul? Betul. So bila tak berkelip, okay, tahi mata ni kan, ha, sebelum terjadi tahi mata sebenarnya dekat bahagian-bahagian depan mata kita ni sepatutnya kena ada air mata kan. Sebab mata kita ni dia kena selalu basah lah. Oh, basah ayat aku kan. Sebagai pelincir. So dekat air mata tu kan dia ada tiga lapisan. So antara satu, salah satu lapisan adalah kandungan air, mucus dengan lipid. Okay, so dalam tahi mata tu, kandungan tahi mata tu sendiri dia ada mucus. So mucus tu datang daripada lapisan air mata kita lah. Okay. So mucus ni kan, kalau kita biarkan lama-lama dia akan mengering dan dia dia akan jadi tahi mata tau. Okay, lepas tu mucus ni bila dia bercampur pula dengan debu-debu kan, kadang-kadang kita tidur depan kipas kan, dia ada debu. Okay, dia ada debu kan. So bila kita malam-malam kita mata kita tak berkelip, tapi air mata kita still ada. Dia akan turun sikit kan. So bila turun dia akan bercampur dengan mucus, campur dengan debu kan. Kadang-kadang bawah mata kita ni dekat bulu mata ni pun ada debu-debu. Okay, lepas tu ada sel mati, sel-sel kulit mati. Dia akan bercampur, campur-campur. Lepas tu nanti dia keluarlah kat tepi ni ada tahi mata. Sebab tu kadang-kadang kita tengok tahi mata ni, kadang dia boleh jadi dia kata kering dan ada juga macam lembab-lembab sikit lah kan. So yang tu dia bergantung kepada kandungan air mata pula. Kan bila dia bercampur. Kan? Okay, kalau sikit itu adalah normal lah. Memang normal lah. Sebab dia macam kita kata dia adalah macam nak buang sisa buangan lah. Kan? Sisa buangan lah. Tapi kalau terlalu banyak sampai apa melekit-lekit kan, bila kita bangun pagi tu dia melekit-lekit, mata tak boleh nak buka kan. Yang tu dia dah start dah masuk ke simptom-simptom lain. Okay. Yang tu yang pertama yang melekit-melekit tu. Dan yang kedua, okay, kadang tahi mata ni kan, walaupun lepas bangun tidur jadi, lepas tu tak tidur pun jadi. Maksudnya tengah berjaga macam ni. Maksudnya siang pun jadi, selalu sangat jadi. Maksudnya dia ada ada benda lain yang terjadi dekat bahagian mata tu. Contoh dia, takut kita punya saluran air mata kita dah tersumbat. Saluran makan sini. Yes. Okay, saluran air mata kita ni kan dekat bahagian bawah ni sebenarnya kan dia ada banyak lubang-lubang. So mungkin setengah-setengah lubang tu dah orang kata dah terblok lah. Jadi air mata tak lihat turun. Sebab kalau hari biasa, hari siang ni air mata kita kan, so kita duduk klik-klik-klik kan, air mata kita akan jatuh, jatuh-jatuh masuk dekat inilah saluran air mata kita ni dengan sekali debu-debu lah. Tapi kadang-kadang kan debu ni kadang kan besar-besar sikit, tak muat nak masuk ke kan. So dia jadi blockage, dia tutup lubang tu. Tutup lubang saluran air mata tu. Jadi macam nak cakap tadi, mucus ni kalau kita biarkan dia akan jadi keras. Dia akan jadi berkumpul-kumpul kan, dia jadi keras. Jadi bertahik kat bawah mata kan. So yang itu disebabkan oleh saluran air mata kita yang blockage lah. Sebab tu dia boleh jadi banyak-banyak-banyak. Kan. Okay. Rawatan ni sekejap kita sembang. Kan. Okay. Yang tu. Dan yang bahaya lagi adalah bila kita tengok air tahi mata kita tu dia dah ada warna kekuningan ataupun kehijauan. Lepas tu disertai pula dengan sakit mata, dengan gatal-gatal. Maksudnya kemungkinan besar tu mungkin berlaku jangkitan.
infection ataupun keradangan. Mata jadi merah, kan? Mata terlampau kering pun tak bagus, kan? Jadi, kita boleh tengok tahik mata kita tu adakah dalam kuantiti yang normal ke tak bila bangun pagi. Dan bila bangun pagi tu, mata kita sampai melekit-melekit ke tak. Kalau melekit-melekit, maksudnya kemungkinan besar saluran saluran air mata kita dah tersumbat ataupun berlaku jangkitan. Jadi, apa nak buat ni kalau saluran air mata tersumbat ni, Farah? Kena cuci. Ya, pandai Farah. Okay, Nat pernah tunjuk video ataupun live yang sebelum ni kan? Ya, 2 minggu lepas. Yes, 2 minggu lepas. Okay, tajuk dia pink eyes ataupun mata merah kan? Okay, dekat dalam live tu kita Nat ada tunjukkan satu video. Macam mana nak cuci kelopak mata. Nak cuci mata. Kan, kelopak atas dan kelopak bawah. So, yang tu sangat-sangat membantulah. Jadi, orang yang banyak tahi mata, kan, anda boleh menggunakan kaedah yang sama. Okay? Okay, lepas tu, yang tu satu. Yang kedua, kan, yang kedua tadi nak cakap pasal first tadi saluran air mata, kan? Okay, yang kedua, satu lagi adalah untuk orang yang suka pakai makeup. Mascara. Pakai eyeshadow dekat bahagian mata, eyeshadow, kan? Eyeshadow, eyeliner especially, kan? So, anda kena pastikan anda cuci betul-betul. Cuci betul-betul dekat bahagian tu. Sebab kalau tak, nanti kita punya saluran air mata pun boleh tersumbat. Bila dia tersumbat, dia akan jadi bengkak. Bila jadi bengkak tu yang jadi jangkitan, ada keradangan. Okay, nanti sakit mata. Mata pun jadi merah, kering, semua tu. Okay? Okay. Kalau yang ada yang nak cakap tahi mata jadi kuning-kuning hijau tu, selalunya bila ada jangkitan, okay, selalunya kita kena pergi klinik lah. Bila pergi kat klinik, doktor akan bagi sama ada kalau disebabkan jangkitan virus, doktor akan bagi satu ubat antibiotik lah untuk bakteria lah, antibakteria. Kalau disebabkan virus, doktor akan bagi ubat antiviral. Dan kalau ada disebabkan oleh alhan, makan semua kan alhan. Jadi anda kena elakkan persekitaran yang tercemar, yang banyak debu. Okay, especially untuk orang yang banyak kerja dekat construction site, banyak debu-debu kan. So banyak-banyak apa, macam pasir kan, tanah apa semua. Okay. Yes, yang dekat hutan ke apa ke, anda kena kurangkan sedikit lah. Ataupun anda kena pakai goggle pelindungan mata daripada debu tu masuk. Sebab kalau alahan ni memang sebenarnya doktor akan bagi ubat antihistamin. Tapi ubat tu dia kan ada kesan sikit, kesan mengantuk lah, apalah kan. Lagi bahaya, susah pula nak kerja kan. So cara yang paling orang kata nature-nya adalah elakkan kawasan-kawasan yang berdebu lah. Persekitaran yang tercemar. Dan andai anda tahu anda allergic kepada apa kan, contoh makanan ke apa, anda avoid lah. Kan? Ubat terus. Yes, tak nak jadi apa-apa dekat mata. Betul, okey. Siap dah pun. Jadi, ada tak, ada otak orang yang macam tak ada? Tak ada tahi mata. Oh, memang tipu lah. Memang akan ada. Selagi mana kita ada air mata, kan, dan cakap tadi, mucus, dia datangnya mucus daripada air mata kita. Sebab mata kita memang perlu dilembapkan, perlu dimoisturekan. Supaya mata kita tak kering. Sebab apa? Bila mata kering, nanti berlaku mata apa, mata kering, berlakulah mata merah, gatal-gatal, tak selesa, penat semua. Sebab bahagian paling depan sekali adalah lapisan kornea. Lapisan kornea ni adalah lapisan yang sangat sensitif, memerlukan oksigen yang cukup. Okay. Macam nak cakap sebelum ni lah, dalam satu live mata kering, nak cakap macam kalau perokok, kenapa mata-mata orang yang isap rokok ni merah, disebabkan oleh bahan daripada rokok tu, asap-asap dia tu boleh menyejatkan air mata kita. Bila menyejatkan air mata, mata jadi cepat kering. Bila dia cepat kering, okey, mata ni dia bertindak, kan, kornea kita tak cukup oksigen. Jadi dia akan nampaklah macam salur-salur darah yang kecil-kecil tu pergi dekat bahagian mata hitam. So nampak merah je. Sebab dia nak salurkan oksigen yang cukup dekat bahagian kornea. That's why. Okay, itu sangat-sangat penting lah. Satu lagi, kurangkan tangan kita ni memegang mata lah. Sebab menyentuh mata, sebab takut kena jangkitan. Kita tak tahu, kita pegang tanam, pak kat mata kan. So, semua tu sangat kita membagi faktor jugalah kepada nak jadi taik mata tu.
sama juga dengan sekarang pun memang digalakkan sentiasa mencuci tangan, pakai sanitizer. Kenal sangat. Kenal sangat. Okey. Sebab tangan ni boleh menjadi ejen. Yes. Ejen untuk ni lah. Menyebarkan. Ha. Bukan hanya untuk orang lain, untuk diri sendiri pun banyak anggota badan kita pun sama juga. Bagi yang nak pakai makeup, anda kena pastikanlah makeup tu memang sesuai lah dengan kulit dan mata lah. Kan, selalunya kalau kulit kita kering, mata kita pun memang kering. Selalunya macam tu lah. So mungkin anda perlu tambah tambahkan lagi minum air, mineral lebih sikit kan, sebab ni sekarang cuaca sangat panas kan. Okay. Then untuk yang pakai contact lens pun boleh menjadi satu penyumbang juga kepada berlakunya tahi mata tu. Semana tu nak? Contact lens. Sebab dekat contact lens ni kalau kita tak cuci betul-betul kan, sebab contact lens ni dia duduk dekat bahagian depan mata betul. So dia akan cepat juga nak lekat debu-debu sebenarnya. Kan dia akan lekat terus direct. So kalau kita tak cuci contact lens betul-betul sebelum pakai, memang dia akan effect lah. Kan sebab mata kita akan berkedip. So setiap kali air mata dan mata kita berkedip, dia akan turunkan kita punya debu-debu apa semua. Ha, mucus yang nak cakap tadi kat bawah, jatuh ke bawah. Kan? So perlu sangat penting bagi orang yang pakai contact lens untuk mencuci dan membersih secara betul lah, sempurna. Okay? Sebab dia boleh berlaku infection sebenarnya. Ha, okey. Kalau baby pun boleh dapat sebenarnya, Farah, tahu tak? Dapat apa? Ada tahi mata. Okay. Mostly rasanya memang ada. Bayi lagi banyak pun rasanya. Okay. Sebab apa bayi dia banyak tahi mata berbanding orang dewasa? Sebab masa tu adalah masa untuk perkembangan dan growth. Kan? So saluran-saluran air mata dekat baby ni dia baru nak membentuk. So bila dah lah baru nak bentuk, lepas tu saiz dia sangat kecil. So bila kalau kita tak cuci betul-betul kan, ibu bapa lah kena perasan lah, kena cuci hari-hari, kena cuci, tolong cucikan. Sebab memang dia tak akan dapat betul-betul jatuhkan air mata tu ke dalam saluran, sebab saluran masih lagi dalam pembentukan. Nanti dia bila dia besar-besar sikit, dia dah tak ada dah lah. Kurang dah lah sikit. Tapi it's normal lah untuk semua ada tahi mata. Bukan pelik, tak pelik. Sebab dia tahi mata ni berlaku tanda dia sedang buang sisa-sisa buangan lah yang tak diperlukan dekat mata. Kan? Kalau kita duk simpan nak buat apa? Kan? Okay, kalau tahi mata terlalu banyak, nanti dia akan blok pula saluran mata yang lain-lain. Dekat bawah bahagian mata kita ni banyak saluran mata kita, tahu tak? So bila tahi mata tu dibiarkan tak dicuci, nanti dia akan blok saluran yang lain. Nanti mata akan jadi berair je. Orang tua-tua selalu dapat mata berair. Sebab kan dia punya saluran air mata ni dah tersumbat. Selalu nak syurkan lah kalau pakcik-pakcik, makcik-makcik cuci. Kan? Dia ada sampai satu tahap doktor kena, kalau saluran tu memang tak dapat dibantu, memang kena buat operation. Dia ada pula prosedur yang lain lah. Kan? Tapi yang kita kata awal untuk permulaan ni, kita cuci kelopak mata dululah. Kita tuang. Okay, dalam video tu memang ada step-step dia. Sangat bagus. Okay. Dan tak perlu risaulah. Okay. Dan apa lagi Kalau ada apa-apa lagi nak tanya pasal tahi mata ni? Kalau macam contoh, kalau macam kita punya tahi mata tu, kita dah nampak kuning-kuning, hijau-hijau, maksudnya kita dah kena pergi check di klinik lah. Kena pantau dulu. Kalau dia tak datang dengan sakit mata, mata tak merah, lepas tu tak gatal, pantau dulu. Kalau dah start ada simptom-simptom yang nak cakap tadi, mata dah start berayak, sakit, pedih, melekat, melekit bila bangun pagi, sekali dengan sakit mata, pedih apa semua, berayak, baru pergi klinik. Okay. Selalunya kalau macam kita boleh tahulah punca dia disebabkan apa. Kalau mata kering, dia tak akan bagi eye drop. Kena buat pemeriksaan mata lah, kita boleh tahu. Okay, kalau dekat rauda, anda datang dekat rauda, kita boleh buat pemeriksaan tu. Kalau disebabkan ada jangkitan dah, disebabkan antibakteria, kita akan bagi antibiotik untuk bakteria lah. Kalau virus, antiviral. Yes. Okay. So
kalau tek mata ni normal saja, jadi tiap-tiap pagi tu normal, tapi jangan sampai melekit. Kan sampai nak buka mata tak boleh. It's not normal anymore. Tak normal dah yang tu. Kita kena tahu pula kenapa jadi macam tu, punca dia. Harap-harap dah terjawab dah soalan-soalan anda. Sebab ramai juga customer yang tanya, mata makcik dah terbaik lah, macam mana? Kan? Apa so, inilah jawapan-jawapannya. Apa yang nak dibuat? Okay, macam Farah tanya tadi, kalau kita punya tek mata ataupun discharge tu dah start kekuningan, kehijauan, anda pantau terlebih dahulu. Okay, kalau anda dah 2-3 hari jadi macam yang sama dan dah datang dengan simptom sakit mata, kan, kemudian pedih, mata merah, berayak, okay, baru anda boleh pergi klinik lah. So, mungkin ada infection lah, keradangan, itu sahaja. Okay, ada tek mata, itu normal, tapi kalau banyak sangat, it's not normal anymore. Okay, tak normal bila dia dah start ada simptom tadi dan terlampau banyak jugalah sampai berayak, kan. It's not normal anymore lah. Yang normal ni bila tiap-tiap pagi bangun, dia sikit-sikit je kat ujung ni. Dia memang kalau ujung ni putih-putih kan, eh? Ya, it should be warna putih-putih lah. Dia tak kuning, tak hijau lah. Normal lah tu. Sebab mucus bila dia dah kering, dia keras, dia jadi putih-putih. Tu, kan perasa dekat bahagian tu. Kita macam tak ada bahagian tu, tapi dia bahagian tu. Itulah kan, kadang kita pelik macam mana bila datang pula air ayak ni, kan. Sebenarnya daripada air mata kita sendiri. Okay. Alright. Tajuk kita hari ni sangat simple lah. Sangat simple. Dan orang pun tak, kadang tak perasan pun ada tahi mata berbagi, kan. Okay. Kuantiti yang sikit tu adalah normal lah. Tapi kalau banyak sampai melekit, it's not normal lah. Okay. So kalau macam anda ada persoalan nak tanya berkaitan dengan tahi mata, okay, boleh komen dekat bawah. So kita akan try jawab. Okay. Ada tak? Okay. Anda nak call kita pun boleh. Tak ada masalah. Kalau dapat consultation pun boleh call je kita. InsyaAllah kita dekat Raudah ni. Okay, macam Nat dengan Faras sekarang berada dekat Raudah Optometri Pantai Johor. Okay, kita ada satu lagi HQ dekat Telah Sultanah Sambungan. Ya, betul. Betul Farah. Dekat sebelah klinik Dr. Nuria, berdekatan Bank Islam dan Tan Nasi Ayam. Dekat situ dua-dua kedai boleh cek makan dah lah. Okay. Kalau yang dekat dengan anak bukit, datanglah dekat Pantai Johor. Tak ada masalah. Okay. Okay. Mungkin takat ni saja perkongsian kita petang ni. Kalau macam ada beberapa soalan, boleh tanya kita. Macam biasa, telah WhatsApp ataupun DM. Dekat FB boleh. Tu nak dapatkan apa-apa aksesori. Contact lens ke, solution contact lens. Nak dapatkan eye drop pun boleh. Bagi yang pakai contact lens, anda pastikan anda pakai eye drop yang ada suitable for contact lenses juga. Jangan pakai eye drop yang tak ada tulis. Sebab takut nanti contact lens tu shrink. Tak sesuai. Nanti dia melekat, tak boleh buka-buka lah. Bahaya pula. Okay, anda kena pastikan beli eye drop yang dia memang dah tulis suitable for silicone hydrogel ataupun contact lenses ataupun soft contact lens. Okay? Betul. Alright, sekian. Terima kasih. Jumpa lagi pada next live. Bye. Assalamualaikum. Ada video lepas ni tau. Bye. Topic: human eyes. What are eye boogers? They are similar to burgers. Ooh, gross, no. Eye boogers generally contain oil, dust, germs, etc. They are formed from the tear film on our eyes. Does the film have any action scenes? Oh no. The tear film mainly consists of three layers. Oh. Mucin layer, aqueous layer, and lipid or oily layer. Together, these layers moisturize our eyes. They also trap dust and germs, which are removed while blinking. When we blink, the eyelid closes, and if there is any dust or germ, it gets discarded along with some tear film through the tear duct into the nasal cavity. But while sleeping, since we don't blink, the tear film, dust, and germs get collected in the inner corners of our eyes and start to dry out, forming eye boogers.